Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang jam 7.43. Kali ini saya trip berdua dengan sepupu saya. Hari ini dekat spot baru juga. Kita tengok macam mana nanti hasilnya. Awal lagi ni. Tu. Dia dah baling pancing dah. Excited sungguh. Moga-moga cuaca elok hari ni. Ada, kalau ada rezeki, ingat nak tapau seko dua. Okay, kita teruskan dulu. Nanti kita tengok macam mana. Bye bye. Okay, balingan kita yang pertama. Saya punya sepupu dah strike lah seko. Tengok. Oh. Strike curut. Apa? Popo baru. Dah hanyir lah. Buatan ni. Isiu enggak kalau strike? Nah hanyar lah. Aku gigit napan. Nak ba nek ko hang di mali ko ba. Memang ah. Yang aku tengok masih basah. Anak yang sangkut nanti. Okay, sekarang pukul 9.56. Saya punya holder kamera patah. Jadi tak boleh nak rakam masa strike. Tapi kita ada hasil kak, 2 ekor. Dalam ni plastik beras dan 2 ekor besar. Nanti kita tunjuk. Okay, jom teruskan. Oh, akhirnya saya strike. Besar ke ni. Terbaik lah. Di kawasan tu. Meletup. Nice. Telah memecah kebuntuan. Video strike tak ada sebab saya punya holder patah. Jadilah ni. Padu dia punya ni. Handmade ni. Okey. Masa ni kita akan tapau. Nanti bagi kat jiran-jiran lah. Okey. Jom kita teruskan. Okey, kita rehat sekejap kat kawasan apa? Kuala. Tengok sampai bakau yang saya katakan tadi. Ke ujung sekali. Ada kawasan sungai Kuala. Boleh mancing enggak?
tinggal. Oke, sekarang jam berapa? 1:37. Berakhir trip kita pada hari ini. Dapat strike 3 ekor je. Tapi besar-besar. Ikutkan 4. Seko bagi lepas lah. Sebab kecil ni. Jadi cukup setakat ini dulu. Kita akan beransur balik. Bekalan air pun dah habis. Nanti kehausan pula. Okay. Apa-apa hal. Jumpa next video. Mungkin kita buat trip yang lain pula. Mungkin mancing baung ke. Mancing telapia ke. Ha. Okay. Apapun, terima kasih. Sebab support saya punya channel. Biar jadi channel. Dan teruskan support. Okay. Tu. Bye-bye. Ini hasil kita. 2 ekor. Sekor tengah siang. Besar-besar ni. Hidup lagi. Sekor. Besar ni.